Satu, dua, tiga, ya! Pelan-pelan! Ya, pelan-pelan! Ya! Santai, santai! Aduh, kombat tiga ini sudah! Bisa diteruskan itu, aduh! Terus, teruskan! Ayo, kaki kanan dulu, jangan bobo! Selesai. Jadi kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang rutin ya sebetulnya yang dia harus dilaksanakan oleh kita semua yaitu peringatan dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-71. Jadi itu mungkin yang memang harus kita lakukan. Berupa apa aja kegiatannya, Pak? Kegiatannya sebetulnya ini lain dari yang lain ya. Yang pertama dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita ingin membawa warga binaan itu untuk bisa memiliki rasa nasionalisme, misalnya dengan yang pertama menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia Merdeka ya. Terus yang kedua mungkin ya memang selama ini kita masih juga kurang ya memasyarakatkan kegiatan-kegiatan atau seni-seni tradisional kita, maka itu yang kedua kegiatan itu dilakukan dengan lomba ya, lomba terompah panjang yang merupakan satu seni tradisional dari kita, permainan tradisional. Kiri kanan, kiri kanan, kiri, ya, bagus, bagus, ya.